Holy crap, what? 12,7 kilo. Wow. Oh iya, aku lupa intro lagi. Yo, what's up, Herder in the with me, admin Herder. Kali ini kita bermain lagi game Tour of Neverland. Kali ini apa namanya, kita udah seneng banget ya, apa namanya ya, main game ini. Udah berapa video itu di situ? Saya nggak terlalu ngitung tuh, apa namanya, berapa banyak video yang udah ada di sini. Tapi yang jelas ya, banyak banget. Ya ampun, tunggu. Ini banyak banget loh. Saya nggak ngerti kenapa, apa namanya ya, sekarang kayak aku itu seneng banget dengan game ini. Sesama game ini ya, harusnya ya kita tetap support lah, bener nggak? Kita tetap support ke developer game. Gimana caranya bang? Ya dengan cara beli ini, tapi sayangnya ya kita belum punya uang. Tapi nanti aja kita akan punya uang ya. Langsung kita coba beli yang lebih mahal gitu ya, yang paling mahal. Ini juga kita coba gitu loh. Gitu loh. Itu saran aku aja. Kan kalau pertama kan kali dua tuh, sama seperti Garena. Ya benar Garena. Ah tunggu bentar, gua cek dulu. Bentar lagi. Tunggu, gua cek dulu catch view. Oke. Improve your potato. Ayo dapat pet. Pet chick while collecting eggs. Siapa ini? Oke, sama collect some milk. Aduh, biasa anda otak gua mulai lagi nih. Kebiasaan emang ya. Buat apaan tuh? Oh, berarti ini bentar lagi tua. Maksudku ituannya ya. Pohonnya bentar lagi udah tua, jadinya ya nggak apa-apa. Cepet banget. Ini kalau yang muda-muda ini ya biasanya ya lebih cepet gitu loh. Makin tua makin lama untuk berkembang biak. Kalau udah mati ya udah gitu. Ya itu udah hukum alam gitu loh. Oh ya BTW, gue ingin coba cek sekali lagi ya tentang ini. Coba sekali lagi nih. Kok bisa-bisanya gitu loh. Mohon maaf ya, kita sambil makan ya. Tapi ya nggak ada ini kan. Nggak ada videonya kan. Maksudku saya ke hadapan kamera gitu, enggak kan. Nggak apa-apa. Ini biar apa namanya, biar seru aja gitu loh. Tunggu, ini kayak oke. Kita mau nyari pintu di sini. Oh nggak ada, emang nggak ada, cuma satu ternyata. Ini apa nih, pertanyaan aku pasti satu, itu apaan gitu loh di sini, ngerti kan? Tunggu bentar. Ini juga pertanyaan aku juga sama, itu apaan gitu loh. Dia minta apa namanya ya, level 11. Waduh, dikit lagi, bener-bener tipis gitu. Lihat nggak kalian? Mulai lagi nih, tunggu bentar ya. Sedikit dipukul demi ini ya. Harusnya sih kayak apa sih namanya, PKX tahu kan. Pas kita loncat dari zona itu langsung kembali ke island lain gitu, ke tempat asalnya gitu. Entah itu zona perumahan atau bahkan zona itu. Nggak langsung mati kayak Valorant gitu loh. Ya walaupun Valorant itu ya pasti aslinya ya mati gitu loh. Maksudku karakternya keluar dari zona mana gitu langsung mati. Gitu. Gitu loh. Apalagi ya? Bingung sih mau ngapain lagi. Ini tinggal dikit lagi. Mau kita percepat. Nggak ada iniannya. Oh gini aja berarti. Gini aja. Aku punya ide. Oke, kita punya ide. Kita apa namanya, tanam ini aja, kentang aja. Enggak, ini aja nih. Ntar lagi kan apa namanya, ini juga sih. Tuh, mulai lagi nih.
Kita tanam aja dulu ini. Tapi kenapa saya apa namanya ya nggak bisa ini ya? Kayak cangkul atau apa? Kan ada bintang satu tuh. Saya nggak tahu tuh itu gimana caranya nih. Kalau harus nunggu apa namanya ya level 12 nggak apa-apa dah. Mining license apa nih? Ini kenapa harus ada mining license nih? Penasaran kenapa harus ada mining license dulu baru ini? Seperti ini gitu loh. Kenapa nggak buat aja buat ini gitu, buat upgrade apa gitu? Ngerti kan maksudku? Kalian yang apa namanya yang pro dengan game ini, kasih tahu dong pendapat kalian di kolom komentar. Saya nggak tahu nih gimana caranya ini. Mungkin ya, mungkin ada advertisement apa namanya, advising lebih tepatnya. Wait a minute ya. Wait. Wow. Gila, 1,9 kilo kayaknya itu. Coba testing. Tunggu. Bukan yang ini. Bukan. Mana nih yang kemarin saya bilang itu? Coba dong. Mana nih? Bukan gift. Gua mau tahu dulu ini caranya gimana nih. Map bukan, handbook. Handbook, benar. Ini. Oh, ini ada nih. Ini rumah apa nih? Level 17, ini level 12. Ini level 20. 15 sama ini. Oh. Ya, oke. Ini ada beberapa temen. Seperti skipper. Kotaula. Apa itu? Terus siapa nih? Eevee. Otis. Pekan. Terus ini apa nih? Ini ya sebenarnya ada nih konsep 10 dan segala macamnya nih. Ya nantinya ya akan ada ini lagi toh. Terus pakaian. Gue pengen nih punya banyak pakaian nih seperti ini. Ini juga nih. Kayak apa sih? Press bukan sih? Bodoh amat lah tentang itu. Ini banyak banget nih. Saya butuh banget ini. Tapi bukan berarti harus bayar ya. Kalau bisa gratis, permanen, why not gitu lah. Kenapa enggak? Lucu. Cuman satu itu celana. Satu. Come on. Wah gila banyak fat. Pantas aja apa namanya di sini banyak banget iniannya. Ya ampun. Ini juga nih. Oh iya, gandum raksasanya gimana? Buset. Berapa nih? 1,9 ini. Iniannya. Ini paling besar berapa nih? Iniannya, lupa aku. 2, oh iya ini ada iniannya. 1,99. Aduh tipis. Padahal bisa nih, 2,01 bisa lah. Ini juga nih. Oh 3,08 oke lah. Oke, bagus. Ini 9,27. Oke, saya kembali lagi. Waduh, mak. Gue lupa untuk ini. Oke, bagus. Oke, wow, oke. Apaan tuh? Oke. Okay. Does it improve your potato expertise? Hey, wait, doctor, ya. I think this one, okay. Wait, ya. Maybe I'll sell something. Mungkin ya. Saya udah mulai terlibat. Itu maksudku ya.
Ini saya kayak udah nggak enak gitu. Pengen sekali ngegaruk-garuk tuh hidung. Awas. Skipper, skipper. Bro, saya nggak tahu nih ini bisa apa kagak nih. Tunggu. Wede. Oke. Oh, masih ini, masih aman. Oke, dapet. Tunggu bentar, gue urusin satu lagi. Ayo. Oke, benar Tails. Oh iya benar delitasnya. Ini cuma satu ini, oke. Ini apa lagi? Oh iya kita coba bersihin ini aja kali ya. Oke. Tinggal dikit lagi sih. Cuman mau nyari apa lagi ya? Oh iya kenapa? Oh iya lupa aku. Udah bersih di sini. Tapi satunya kemungkinan ya ini. Oke. Akhirnya dapat juga. Kita udah dapat ini, tunggu bentar aku akan coba. Oh iya. Benar, sebelum kita ngakhiri ini kita harus kembali ke mana? Ke lobby. Tapi kenapa harus lobby kingdomnya di mana? Di atas itu. Bentar ya. Biasaan. Harus ke lobby kingdom gitu. Gitu loh. Tanya aku pasti situ. Dan satu lagi kemana nih? Katanya sih udah ini. Oh. Ke sini. Saya nanya ini ya. Oh, ada inian nih. Purchase dengan harga segini, sale-nya seperti ini. Oh, gitu. Ternyata seperti ini gambarannya ya. Post item listing. Ada supply and demand gitu loh. Ngerti kan? Jadi gua butuh apa ya? Agak pusing sih ini. Seriously. Kali ini kita ingin ngomong ngambil ini. Satu aja. Wow, cepet banget. Cepet banget. Pas item listing di trade listing, I don't know what should we do. Tapi kita coba. Coba ya kita sell. Nah, satu aja. Satu dari satu. Dah. Udah ya. Dah. Diomongin aja ya, oke. Katanya saya dapat satu ini dan disuruh main. Ya Allah. Disuruh main. Gaca. Jance. Tunggu. Mana nih? Ini kali ya. Ya Allah. Coba ya. Bukan yang ini. Mana ya? Gua enggak tahu nih. Pet pack bukan, fishing pack bukan, fluffy bukan, children pack bukan. Ada yang tahu nggak yang mana ini? Ah bukan, bukan. Pattern-nya merah tapi. Coba yang satunya lagi. Kita coba ya.
2, 3. Dapat apa nih? Wow, 714. Oke, sama coklat 1, lumayan. Tapi kok oh iya, sekarang aku ngerti. Iya. Ini kayak gacha gitu loh. Ayah. Sistemnya gacha. Ya udahlah, kita udah selesai nih pulangnya. Ya udah, kita langsung pulang aja lah. Oke, gitu aja ya dari saya. Please like, share, comment, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indo. Subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia. Like and follow ke semua akun sosial media RDR Indonesia. Dan jika kalian memiliki keuangan yang lebih, kalian bisa ke saweria.co/rdrindo karena ketujuh elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di sosial media. Oke, salam RDR Indo.